Oke ya, dan di sini sudah ada satu teman yang kita tuyulin dan sudah saya lakukan withdraw 1000 tadi dan di sini sudah berhasil ya. Saldo 1000 rupiah dari tuyulnya itu sudah masuk. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara untuk menuyul aplikasi Feed Status ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Bagi yang penasaran bagaimana trik cepat dan cara nuyulnya, silahkan simak video ini sampai habis ya, dan jangan di skip supaya kalian paham dan tidak ada kesalahan. Langsung saja saya mulai, tetapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, like dan share juga video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan informasi dari channel ini. Di kali ini saya akan memberitahu cara nuyul aplikasi Feed Status ini. Dan jika kita mengundang satu pengguna bisa menarik 1000 rupiah. Dan untuk menarik 100.000 rupiah kita harus mengundang 3 pengguna ya. Jadinya itu untuk menuyul pertama kita klik undang lebih banyak teman ini dan kita bagikan dulu ke WhatsApp ya. Dan seperti ini saja, di sini ada link referralnya ya. Jadinya itu tinggal kirim saja. Kita tekan lama biru-biru yang di bagian atas. Pastikan kalian mengcopy link di bagian atas ya, jangan link yang bagian bawah. Dan selanjutnya jika sudah di copy itu, kalian masuk ke info aplikasi pada aplikasi status ini dan kita klik paksa berhenti. Ini saya lakukan paksa berhenti ini supaya aplikasi utamanya tidak tahu ya kalau kita itu sedang melakukan trik ini. Jika sudah langsung saja kembali, dan untuk uploader yang kita gunakan adalah Island ya. Island ini sangat kecil, silahkan download melalui di Play Store. Kita buka dulu untuk aplikasi Islandnya. Kita geser ke bawah dulu dan klik accept dan kita klik setuju. Nah silahkan tunggu saja, di HP kalian akan membuat profil kerja dan di sini sudah hampir selesai ya. Dan jika sudah berhasil itu menu tampilan pribadi dan kerja ya, biasanya saja kita masuk ke menu kerja dan kita masuk ke Chrome dulu. Kita harus login dulu ya. Kita klik tambahkan akun saja. Pastikan itu akunnya belum pernah digunakan ya di HP. Di akun-akun sebelumnya sudah pernah dipakai. Sini sedang login dulu, silahkan masukkan email ya. Dan jika sudah masukkan kata sandinya ya. Lalu kita klik berikutnya. Dan kita klik saya setuju. Oke, dan kita geser ke bawah dan klik setuju. Oke, dan di sini klik setuju lagi ya, dan sudah berhasil login. Dan selanjutnya kita tinggal pastikan saja link dari Feed Status tadi. Dan ini dia sudah saya copy paste. Lalu kita klik linknya saja ya. Dan kita klik buka di Play Store ya. Dan di sini itu tinggal kita klik install ya. Kita tunggu sampai instalannya selesai. Dan jika sudah kita klik buka ya. Tetapi jangan dibuka dulu, kita nyalakan mode terbang terlebih dahulu dan tunggu sekitar 10 detik supaya IP-nya terganti ya. Dan jika sudah kita matikan mode terbangnya. Dan barulah kita buka aplikasi Feed Status ini sambil menunggu sinyalnya kembali lagi. Dan di sini tuh sudah muncul menunya ini ya, menu koin. Kita tinggal klik saja masuk melalui Google. Kita tunggu ya. Dan kita pilih akunnya yang sudah kita masukkan tadi. Dan sini sudah berhasil masuk.
kita tunggu saja ya. Dan seperti ini dia, di akun tuyulnya itu juga bisa kita withdraw ya 100 rupiahnya, tetapi menggunakan nomor yang berbeda. Saya coba withdraw dulu, dan di akun tuyulnya ini sudah sukses withdraw ya. Tinggal kita klik OK saja, dan jika sudah selesai langsung saja kita keluar dan tutup aplikasinya ya. Dan barulah kita buka aplikasi Fit Status yang asli. Dan di sini coba saya cek dulu, kita klik menarik ya yang 1000, karena kita baru mengundang satu pengguna melalui tuyul. Dan kita klik menarik saja, dan di sini sudah bisa ya, untuk link referralnya sudah tidak error. Tinggal kita klik kas keluar, kita tunggu saja. Dan di sini tarikan Anda akan dibayar dalam beberapa menit, harap tunggu. Kita tunggu saja ya untuk landing akun dananya. Oke, jadi begitu saja ya untuk cara nuyulnya. Bagi yang tidak work itu bisa ganti menggunakan F8 Sandbox atau Vmos atau aplikasi app cloner yang lainnya ya, seperti Parallel Speech, Dual Speech, Multi Akun atau yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.